Kediaman Bakeng sekitar 11 km dari pusat Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, salah seorang anggota polisi Bribda Yusran sedang berjuang dan berusaha memberantas buta huruf dan menambah motivasi anak-anak dalam membaca bidang pendidikan. Hal ini dilakukan Bribda Yusran dengan menempuh jarak sejauh 11 km memasuki pelosok terpencil hanya dengan mengendarai sepeda motornya dari wilayah pusat Kecamatan Kelurahan Lakahang. Lebih mulianya lagi, hal ini dilakukannya secara sukarela. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.